Pemain asing terakhir Madura United, Kim Jin Sung, telah selesai masa karantina selama 5 hari. Diketahui setiap orang yang baru masuk di Indonesia harus menjalani karantina terlebih dahulu. Pemain asal Korea Selatan itu langsung gabung latihan skuad berjuluk Laskar Sepak Kerap ini di Stadion Madya Jakarta pada hari Rabu 1 September 2021. Manajer Madura United Rahmat Darmawan menjelaskan terlalu dini untuk melihat kondisi Kim yang baru berlatih. Namun dia sudah berkomunikasi dengan legion asingnya itu bahwasanya baru 2 pekan yang lalu masih aktif berkompetisi di negaranya. Akan tetapi Kim menyampaikan ke pelatih yang familiar di CPRD itu bahwa masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi sebab cuaca di sana lagi sejuk sedangkan di Indonesia sedang panas. Itu terlalu dini untuk saya menilai, tapi kalau tadi saya ngobrol dengan dia, dia main terakhir di kompetisi itu 2 minggu yang lalu. Jadi, artinya sebetulnya masih sangat terjaga ya, dia punya kondisi fisik. Kalau dilihat dari mereka bermain sampai dengan 2 minggu lalu, tapi dari obrolan saya tadi juga dia mengatakan dia butuh aklimatisasi pasti ya, karena cuaca di sana sekarang lagi sejuk ya. Sementara di sini kita tahu ini lagi panas. RD menyampaikan kedatangan Kim membuat tim yang berbasis di Pulau Garam ini bisa kian kuat. Sebab dia mendapatkan pemain yang kuat bertahan serta multi posisi, ialah bisa diplot sebagai stoper dengan gelandangan bertahan. Ferdiansyah Alifurrahman, Syahid Mujtahidi, KMAV Sport melaporkan.